Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya di Bejo Channel. Ya, kali ini saya sedang berada di Yayasan Yatim dan Duafa untuk memperingati Hari Jadi Malaka yang ke-8 atau anniversary Malaka yang ke-8. Jadi kita di sini mau memberikan santunan kepada yatim sambil kita buka puasa bersama di sini. Ya, itu ada pembina kita, Simbah Khairuddin. Nah, ini ada Nah, ini ada Musang Bulan. Adik-adik pesantren sekalian, kepada teman-teman komunitas, ada banyak banget ini ya. Nah, itu di atas ada Musang Pantan Kecil. Gersik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin saya karena itu mereka anak-anak baru datang dari Malaka dan campur ya, ada komunitas dari luar juga. Terus buat teman-teman Malaka semuanya, Om Ajum, tadi terima kasih. Ini Musang Akar, Musang Akar Borneo. Oh, iya. Nah, ini Garangan Sumatera. Kalau di Jawa kan di Jawa Barat atau di Jawa itu Garangan cenderung warna coklat, tapi kalau Garangan Sumatera warnanya lebih kalem. Nah, ini Musang Solid ya. Musang Topeng, Musang Mozaik. Dikedepankan silaturahminya. Ya, oke. Kita lanjut mendengarkan anggota tausiah dari Simbah Khairuddin. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap semangat buat teman-teman semuanya. Di share agar perusahaan Indonesia tidak punah. You. Alhamdulillah sekarang di Kerawang banyak banget yang grading musang. Gak cuma Malaka doang, bahkan komunitas lain juga ada. Ya. Saya bingung sebenarnya ngomong apa. Pokoknya itu saja pesan buat teman-teman semuanya, karena di waktu ini masih masa pandemi, jadi tolong untuk jaga prokesnya ya, tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer atau cuci tangan, itu tetap diutamakan. Jadi kalau teman-teman bikin acara tetap dikedepankan, karena kita di sini warga Indonesia yang baik harus mendukung semua program-program pemerintahan. Ya, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Simbah Khairuddin ya, yang udah sambutan negara pembuka dan sebesar-besarnya dari panitia Malaka yang telah berusaha hingga bisa terlaksana di acara ini. Saya pun mengucapkan terima kasih buat Pak Ustadz dan adik-adik semua yang mau menyambut kita dengan hangat baik. Tidak panjang lebar di sambutan saya di acara santunan dari teman-teman Malaka. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, aman, berkah buat kita semua, bisa terlaksana dengan sukses tanpa ada halangan apapun. Terima kasih juga buat Simbah yang telah hadir di acara santunan ini. Buat teman-teman komunitas yang mau support, mau datang, terima kasih juga buat Om Ajum dari Katilu, dari Relok, dari teman-teman komunitas di Dengklo. Terima kasih juga buat Om Gugun dari Relok, terima kasih sudah mau hadir. Kita minta dukungannya, minta supportnya di acara ini. Semoga bisa sukses sampai deh. Itu aja dari saya, tidak panjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas sambutan untuk perwakilan dari komunitasnya bahwa Raga dari komunitas juga bisa komunikasi di atas. Oh, pesan apa? Oh, Ibu, tadi udah mau pesan ke? Sudah dipotong sampai naon? Ini pesan mana ibu-ibu? Hari ini kita
maksudnya ke kenalan. Hari. Untuk Pak Ustadz kan? Pak Ustadz. Ustadz silakan. Bertambah usianmu. Ketua di depan dekat tumpeng. Ininya centong. Oke. Dari Anjo kecil mungkin. Ini silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sebagai simbol aja untuk tumpengnya. Sebenarnya sih yang kita kejar adalah berkahnya, doanya. Ya Pak Ustadz ya. Ya. Ini hanya sebagai simbolnya aja. Mudah-mudahan yang dibesar di Malaka yang 8 ini Malaka tetap solid, tetap riang, tetap sapa, tetap senyum, tetap happy dengan teman-teman semua, dengan komunitas yang lain. Pak Ustadz, silakan dilanjut untuk sisi doa atau apapun silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Malaka Regional Karawang ya. Suatu kehormatan besar buat kami atas nama keluarga besar Yayasan Biarul Yatama. Sini ada rumah yatim dan duafa yang hari ini kedatangan bapak dan kakak-kakak sekalian untuk menyantun adik-adik kita, anak-anak kita, ya kalau bukan kita siapa lagi ya. Mereka tidak punya ayah karena bukan berharap ya atau diharapkan, itulah takdir Allah SWT ya. Bahkan tadi Allah Rasul nyanyikan siapa yang menyayangi yatim, mengelus kepalanya, ya akan Allah berikan satu, Allah berikan hatinya lembut, dan akan Allah ijabah keinginannya. Itu mudah-mudahan doa kita di hari ini dijabah oleh Allah SWT. Doa yang diaminkan oleh anak-anak yatim, juga anak-anak pengajian yang bergabung dalam hal ini oleh kita semua, Allah ijabah. Mudah-mudahan Malaka Regional Karawang Allah terus eksiskan, eksis dalam kebaikan, menyayangi makhluk-makhluk Allah, dan akan disayangi oleh makhluk yang ada di atas langit. Amin. Dan juga mudah-mudahan terus kompak, eksis, dan selalu berbakti terhadap sesama. Dan Allah berikan keberkahan hidupnya. Kita semua Allah berikan panjang umur, hidup yang penuh barokah, anak keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan jasmani rohani kita sehat walafiat. Yang belum punya istri, mudah nanti punya istri. Dan juga nanti kita punya rumah, bisa beli sawah, jarak ke tanah suci Mekah, bisa ibadah di tanah suci, ibadah di Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah, berakhir kehidupan kita husnul khotimah, menjadi penghuni surganya Allah, barokatul Quran Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Wasiril Fatihah. Wabarakatil Fatihah. Wakarumatil Fatihah. Ikti hawaijana. Ya dafi al-balai ya Allah. Ya dafi al-balai ya Rahman. Ya dafi al-balai ya Rahim. Idfa'annal bala'a wal waba'a. Wal wala'a wal fahsya wa ta'una. Wal fitana wal mihana wal humuma wal umuma. Wal kurba wa azan wa syada'ila. Wal mukar wa syukal muhtalifata. Masyarul a'da'i ma'ala yakshibu bayu. Ma'ala min hawa ma'batan. Bibalagina ala fasa. Wa min mudanim sribina amal. Inna ta'ala ma'asyahu qadir. Allahumma inna ka'afun karim. Ibu abra fa'afu alaiya karim. Rabbana taqabal minna sholatana wa syiamana. Wa qiyamana wa kiro'atana. Wa rukuana wa sujudana wa qudana.
Terima kasih. Itu mudah-mudahan doa kita diijabah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan untuk simbolis syukuran dipersilakan berlanjut. Oke, untuk pembacaan tulisan ya, silakan ketua RT kita naik ke dalam jemput. Ya, dari ketua pelaksana. Ayo mana? Bapak langsung ini. Ya, Bapak dikasih. Pakai raga bunyi. Dikasih. Dikasih. Allah, orang-orang yang kau cintai ya Allah, orang-orang
ya Allah ciptakan keberkahan atas tulisan kami untuk anak yatim, atas berbagi kami untuk anak yatim. Ijabah doa kami ya Allah, kami membutuhkan engkau ya Allah, kami rindu engkau ya Allah. Tempat tidur kami bertemu dengan anak-anak yang tersayang ya Allah, dengan anak-anak yang disayangi oleh Rasulullah ya Allah. Kami manusia fakir, kami manusia butuh ya Allah, butuh rahmat-Mu, butuh ijabah-Mu, butuh pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, berkahkan keluarga kami ya Allah, solehkan dan solehahkan anak dan perempuan ya Allah. Ya Allah, perkenankan kami hadir di makam orang yang kau cinta ya Allah, di makam Rasulullah di Madinah yang Munawwarah ya Allah. Kami rindu ya Allah di makam ya Allah, kami rindu sekali di makam ya Allah, kami rindu.